hasil pertandingan Liga Super Malaysia malam ini antara Kedah Darul Aman yang berhadapan dengan Terengganu FC berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Kedah Darul Aman. Gol dari Kedah dilesatkan oleh Daniel di menit ke-90. Data statistik menunjukkan Kedah Darul Aman mendominasi jalannya pertandingan dengan 53% ball possession. Dengan hasil ini, Kedah Darul Aman menempati posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Sedangkan Terengganu FC harus puas menempati posisi juru kunci dengan koleksi 0 poin.